everyone, welcome back to Go Rangers channel. Sore ini aku sendiri akan explore di sebuah bangunan kosong yang ada di daerah Bedugul. Jam 5:30 sore harinya. Jadi aku kesini bareng bintang tamu, 3 orang dari daerah Bedugul bintang tamunya. Cuman mereka gak mau kelihatan di kamera karena ada something teman-teman. Jadi terpaksa aku sendiri yang solo explore sekarang, tapi sorenya sumpah dingin banget sini teman-teman. Ini kalian bisa lihat di depanku nih. Tuh shortcutnya tuh. Dan ini di bagian depan villanya. Villa atau hotel nggak tahu juga nih. Udah sayong. Dingin banget nih, sumpah. Nah, ini bangunannya. Coba kita masuk ya. Biar aku buru malam nih, aku nggak berani malam-malam sendiri, teman-teman. Mereka nggak mau masuk loh. Coba masukin dikit ya. Nah, next mungkin kita akan explore malamnya di sini. Ini bangunan-bangunannya. Cek-cek. Kita cek-cek dari luar dulu ya. Ada juga bangunan. Masukin salah satu bangunannya dulu yuk. Yang kanan apa kiri ya. Ini bekas penginapan gitu sih, cuman aku nggak tahu kapan terbang kalanya. Ini kayaknya sudah lama nih teman-teman. Wush, coba aku masuk ke dalam. Aku cepat-cepat nih teman-teman, maaf ya. Ini udah jebol-jebol nih. Bahaya nih bro. Permisi. Coba ya lightingnya. Lumayan sih. Ini gak tau ini bekas bangunan apa ya. Ini kamar aja sini. Kalau malam aku gak berani sendiri teman-teman. Lightingnya. Semoga nggak ada interaksi yang aneh ya, biar nggak lari aku. Oke, ke belakang, kebuka lah nih. Kekunci dong, anjir kekunci. Agak gelap ya. Oke, ini udah terangin. Mantap. Next, coba malamnya ke sini. Satu bangunan masuk, cuman ini bangunannya nggak creepy ya teman-teman ya, karena masih kaca-kaca gini ya, tembok-tembok gitu. Kalau tembok-tembok itu serem dah, tembok-tembok tua gitu. Oke, kita lanjut ke sana yuk. Soalnya ini nggak hancur nih. Jam 17.55 teman-teman. Biar gak keburu malam. Oke, mau tak masukin ini ya. Biar kalian bisa lihat dalamnya kayak gimana. Oke. Wow, ini semak nih. Wah, ini agak ada hancur. Agak hancur dalamnya sih. Oke. Wih, berantakan bro. Tapi kita harus hati-hati sama bangunan gini ya, yang udah hancur atap ini, takut ketimpa plafon-plafon kayu di atas gitu, mengenteng-gentengnya. Coba masuk dikit yuk. Permisi. Aku ini kedinginan ya, mulutku keluar asap. Itu udah jebol tuh. Ah malas ah, ada ular tar. Turun yuk, coba ke bawah lagi, siapa tuh ada gini bangunan lagi ya. Oke, ini bangunannya termasuk merusan. Coba turun ya. Jadi mungkin view penginapan atau villanya nih danau ya. Wah, kedinginan. Di sebelah sana ada bangunan juga. Itu bekas pelinggihnya ya, sanggahnya teman-teman, puranya. Nah, itu bangunan kaca-kaca yang itu tak masukin tadi. Mantap. Mulai turun nggak nih ya? Mulai turun nggak sih? Coba turun. Ini ada tangga sih teman-teman. Oke, coba turun ya. Kayaknya ada bangunan di bawah. Ini kayaknya habis dibersihin deh. Oke.
tuh kelihatan danaunya tuh, agak ngeblur ya. Nih, tanganku udah kemeteran dingin teman-teman. Coba, oh ya, ada jalan, ada tangga. Mungkin videonya nggak terlalu panjang ya teman-teman ya, karena aku eksplorasi sebentar aja. Aku juga takut nih kalau gelap ntar naik sendiri. Bintang tamuku nggak mau kelihatan di kamera soalnya. Paksa sendiri. Oh, ini bangunan besar di bawah nih. Permisi. Bangunan teman-teman. Kayak ada pura tuh ya. Ini pura masih aktif apa enggak sih nih? Kok di pura tembusnya? Ini turunnya lewat mana nih? Permisi. Permisi. Debarkan ini di atas, semoga nggak ada longsor-longsor gitu ya. Ini udah agak gerimis juga sih teman-teman, hujan. Turunnya lewat mana aku nih? Permisi, permisi. Gelap banget sana nok. Tanganku gemeteran nih, kerasa nih kameranya geter. Wow, ini kayak Willy ya, malam hari sendiri. Gimana tuh anak tuh beraninya? Aku sendirian jam segini aja dah. Wih, dah ragu-ragu untuk jalan teman-teman. Oke, pelan-pelan yuk, pelan-pelan yuk. Oke, nanti kalau ada apa-apa aku teriak aja dah. Ini sih. Aduh. Nah, itu tangga yang tadi teman-teman. Tadi aku masuk lewat tangga di sana. Jalannya lumayan jauh sih turunnya. Permisi, oh ya, ini ada pura masih teman-teman. Permisi, permisi, permisi. Oh, aku gak berani masuk ke puranya ya. Rencana mau live Instagram cuman nggak ada sinyal sini. Nah, ini danaunya dari bawah nih. Permisi. Ada mobil datang nyari air di depan danaunya. Ini danau di depanku nih. Hush, mantap. Oke, kita balik ke bangunan yang tadi. Nah, ini bangunannya kayaknya nih bangunannya dalamnya udah bersih dan mau dipakai deh teman-teman. Ini ada mobil nyari air. Udah bersih sih tadi barusan kulihat. Oke. Nah, ini bekas apanya nih nggak tahu juga sih teman-teman. Gede ya, luas. Sore agak bersih nih mesin airnya, kedengeran kayaknya. Itu juga ada orang foto-fotoan tuh. Ternyata ini orang fotoan sini nyari view danau deh kayaknya. Luas banget. Wah, mantap teman-teman. Dalamnya udah kekunci, barusan tak cek, udah gak bisa masuk teman-teman. Gak bersih, kayak abis dibersihin gitu. Lantainya abis dipel gitu kayaknya. Oke, teman-teman, jadi aku udah naik ke tangga yang tadi, nih jalan yang tadi teman-teman, yang di bawah tadi aku udah naik, aku udah di atas lagi nih teman-teman. Oke. Wah, kabutnya tebal banget. Mantap. Oke. Coba kesana dulu bentar yuk. Kayak itu bangunan di bawah tadi tuh kayaknya mau dipakai lagi deh. Seperti yang aku bilang tadi ya, udah dibersihin gitu. Wah, kita nggak tahu nih interaksi malamnya ada interaksi nggak sini kira-kira. Kalau jam sini sih belum ada ya. Oke, teman-teman, jadi sampai di sini aja dulu penelusurannya, biar nggak terlalu lama
terlalu lama ya, biar nggak kesorean untuk ke tempat selanjutnya. Jadi aku mau lanjut sama bintang tamu yang lain, mau cek lokasi selanjutnya. Semoga nggak hujan juga lagi dan nggak perlu gelap ntar nyampe di lokasi kedua. Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Makasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.